mau tanaman yang lebih segar aja. Dan emang itu konsepnya. Dia mau bawa pohon pisang kali. Kalau ngomongin dikit soal video klipnya nih. Yes. Itu boleh tahu kasih syutingnya di mana kok tempatnya bagus banget. Syutingnya di Meksiko kemarin. Wah, aduh. Di Bogor. Aduh, di Bogor. Di Bogor, Gor. Iya, aduh. Makasih Mas, ketawa Mas, makasih Mas. Itu tadi apa sih? Aduh, kok ada ya? Itu di Bogor, jadi belum yang belum pernah ke itu gue juga baru pertama kali sana terus langsung ini rasanya kayak bukan di Indo sih gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Kebun Raya Bogor atau misalnya udah pernah pun tapi belum pernah ke section yang taman emang namanya Taman Meksiko. Oke. Di situ emang kelihatannya kayak langsung solid. Wow, tante terima kasih tuh. Eh, anak-anak muda tolong dong ini tantenya mau nggak dikasih tempat duduk sih? Aduh, yang lagi gimana sih? Teman di bawah. Oh, dari bawah. Oke. Ya, jadi di Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor. Oke. Dan kalau ngomongin juga soal lagunya, boleh cerita ini kan katanya kolaborasinya barengan sama orang di belakang layarnya ada sama Marco sama Kamda juga. Iya, jadi gimana tuh ketemunya tuh? Di awal tahun waktu Sony Music memberikan wacana untuk GAC kayaknya untuk konsep tahun ini sendiri-sendiri gitu kan. Gue langsung mikir beberapa nama produser untuk diajak kerja sama. Salah satunya adalah Marco. Karena sebelumnya gue udah pernah kerja sama Marco di lagu yang sama Adrian Halif, Take Care gitu kan. Dan gue ngerasa cocok, terus ngobrol juga nyambung. Jadi akhirnya gue approach Marco. Marco untuk bikin Marco. Soalnya cinta Laura sama yang gue sama. Marco. Abis itu, aku bikin lagu yuk bersama Mas Kitut, pemain keyboardnya. Kita bikin. Abis itu, di tengah jalan gue benar-benar stuck banget. Akhirnya gue minta tolong Kamga untuk bantu nulisin lirik di ref dan juga melodi. Karena gue udah bikin yang verse, pre-chorus sama bridge-nya udah beda semua gitu. Jadi itu orang-orang di balik layar yang sangat membantu dalam pembuatan lagu ini. Alright. Sekarang kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang tadi mungkin ada yang ingin bertanya, kita kasih berapa nih? 3 kali ya. 3 pertanyaan, boleh? Biasanya orang media nih kritis-kritis nih. Enggak, biasanya kayak dikasih gini masih diam semuanya. Harus ada pancingan ya. Ada giveaway ya? Belum mau, oke. Tiket ke Bali? Ayo. Ya, oke. Yang mau nanya? By the way, wifi-nya Blora 567. Biar cepet koneksinya Mas Santi. Jangan lupa, kalau pengen post di sosial media ada hashtagnya. Hashtagnya Cantika Start Over. Oke? Sekali lagi hashtagnya. Ini yang kenceng yang bikin hashtag. Ayo bikin hashtag Anda. Oh, udah. Emang supportive ya teman-teman dari Bisik Indonesia atau bukan lu yang oke, udah siap belum nih? Sekali lagi, jangan lupa hashtagnya itu adalah Cantika Start Over ya. Langsung aja kalau gitu, ladies and gentlemen, boys and girls, we have on the stage right now. She's very excited, get a little bit nervous, but she's gonna do just fine. Ladies and gentlemen, this is Cantika with a new single, Start Over! Woo!